Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think grow hard, grab what you wanna be. Step four, everybody just do it. Google mah aja. Gak kelihatan apa-apa cowo jalan Google berembun nih. Oke, jadi hari ini kita ke acara Night Ride dan Kopdar bersama Scarlett, anjay, Scarlett MX Series dan bukan Scarlett MX Series, bersama Scarlett Racing dan Dirty Heroes. Acaranya di 72, tapi kita baru OTW sekarang. Soalnya tadi belum mandi. Yang lain kayaknya udah OTW duluan 72. Nanti tikumnya di 72 terus ke mana sih namanya? Ritz apa sih? Charter. Kita harus cepat-cepat sebelum 72 penuh. Mau ada yang ngebut. Wih, jam segini masih rame cu. Ini masih jam, oh ya masih jam 7 deh, kirain ini jam 8, jam 9. Jam 7 kurang kayaknya tadi mah. Jadi masih rame. Kita lanjut di sana aja lah. Biar nggak makan durasi ya kan. Kalau di sini mah lama aja. Dari sini maksudnya. Oke guys, sebelum lanjut ke video, gue mau ngasih tau dulu nih ke kalian kalau di Dirty Heroes Industry baru aja ngeluarin artikel terbarunya. Buat kalian yang kepo, langsung aja cek Instagramnya Dirty Heroes Industry dan Dirty Heroes Catalog. Untuk pembeliannya kalian bisa melalui Tokopedia. Shopee. Dan WhatsApp. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja di order karena stoknya terbatas sebelum kehabisan. People who are half-nons, you are not as tough as. Akhirnya kita mode slap slip cok. Tapi gak berani ding, track gede anjir. Ngalah dulu ya. Tuh ya, track galon. Kalau nabrak motor aja yang hancur ya. Mobilnya paling cuma lecet doang cuy. Oh, macetnya gara-gara track. Kosong, 1, 2, 3, belum. 1, 2, 3, tikungan gak kelihatan. Nunggu rada lurus. Kayak ngeri anjir kalau ngelewatin terus tikungan, lambung tikungan. Nah, apa sebenarnya blind spot? Nah, kayak gini nih, untung pelan anjir kalau kencang nggak tahu. Boom. Kirain naik mobilnya mau belok. Ternyata lurus. Boom.
Sudah mulai dingin. Karena saya jarang ke Lembang, jadi dinginnya tembus. Akibat udah jarang ke Lembang, akhirnya baru dingin segini teh udah ngerasa dingin aja. Terlalu ramai saudara-saudara. Tip. Turun. Anjir ya terek parkir di mana ya? Ada di WA. Yang acara di mana? Sama. Tapi malahnya. Udah mulai belum? Belum pada datang tuh. Oh, lagi OTW kan. Bye bye di dia. Ya ini masih bermoto semua parkir, Cuk. Perasaan putih semua. Hari ini hari Ramadan. Hah? Hari Ramadan. Aduh sakit anjir katanya. Ini motor putih semua anjir. Anjir supermoto semua. Dan mulai. Anjir teramai pisan. Berangkat sehat pulang sehat. Lengkap semua jelas. Nah gitu aja. Terus kalau attitude berkendara, saya juga sama. Kita ngegas juga. Jogja Bali yang belum keluar Jawa, keluar mana? Ya sama. Yang jadi permasalahan itu kalau sudah rombongan seperti ini rata-rata ya. Rata-rata itu apa? Jadi pada saat di jalan pancing. Kepancing. Nah, itu yang bahaya. Saya cuma ngasih wawasan aja ya. Karena saya juga senang seperti ini. Hobi. Sering ngegas juga saya. Jadi intinya jangan kepancing kalau di jalan pada saat rombongan seperti ini ya. Gitu aja saran dari saya. Sekarang kita berangkat persiapan. Ready ya. Wah, itu kita pakai patwal, Cuk. Ayo enggak sempat sekali mau foto. Langsung ke sana kan? Bang YouTuber, Bang. Bukan, Bang. Kita tas dulu. Tadi kamera mati. Kenapa enggak bawa yang aski? Bawa yang ini. Udah disuruh sama Mas Agung katanya enggak bawa aski, berisik. Udah. Sini berdua. Berenam. Baru nyampe. Baru nyampe gua. Tadi di paster dulu gua. Standar, Bos. Tapi ini bang, ininya ini gak enak. Hah? Gak enak? Harus di ribbon? Oh ini Arul motovlog yang WR-nya gak jadi-jadi ya? Yang WR-nya rungkat berapa bulan? WR-nya jual cepat tuh dong. Hah? WR-nya jual cepat. Oh jual cepat. Cepat. Jalan ini kita bang? Jalan bang. Enggak bang, naik motor kita bang. Naik motor ya? Iya. Oke ayo bang kita bang. Aku, ayo bang, gas bang. Hah? Tidak boleh bang. Tidak boleh bang. Nanti aja di sana bang. Oke, bang. Di venue bang. Belum ada semua bro. Hah? Belum ada semua bro. Belum. Aing gak hafal coy jalannya. Weh, mana tahu tempatnya? Tahu yang di panitia kurban. Oh, di panitia kurban. Ini rombongan mana? Rombongan dari depan aja. Rombongan di mana aja? Rombongan dari depan jauh-jauh.
Coba lihat. Masih jauh gitu. Ini bukan, ini nih. Cok, kenapa aing yang pegang maps anjir? Ridingnya malam ini temanya nyantai, cok. Gak ada kebut-kebutan. Ya agak dikit sih tadi, dikit kebut-kebutan, tapi gak terlalu ngebut juga, standar sih. Karena emang malam juga, kalau malam teh, weh, baru dibilang cok. Kalau malam rada rawan, apalagi Lembang. Soalnya rombongan, kalau Sanmori mungkin lah. Ini bukan sih? Oh, The Rans Theater. Rame cuk. Kita ambil balian ban biar bisa ngelihat ramenya kayak gimana. Puntena. Ini apa ini nyelonong-nyelonong? Enggak ada sopan santunnya aing lulus masuk-masuk. Orang mah pada ngantri aing masuk-masuk aja. Aing juga tuh gabung. Lampu matiin, aing matiin, cuk. Udah, Bang. Gitu doang, Bang. Udah gitu doang. Bah. Gimana lagi tahu di sana? Oh. Wow, rame. Kita di mana ini parkirnya? Parkir di mana, cok? Apa? Enggak. Ban gua pecah. Kenapa? Ban gua pecah. Pecah di mana? Hah? Pecah barusan. Barusan juga, tapi gua bawa kesini. Dia ada cewek. Hai. Ada cewek. Teteh boleh kenalan, Teteh? Boleh. Apa anjing? Anda siapa? Aku dari mana? Dari mana? Dari mana ke mana? Dari keluarga baik-baik goblok, ya. Jawabnya. Ada apapun yang kurang kami mohon maaf. Semoga teman-teman semua happy. Pokoknya gua enggak mau apa-apa. Pokoknya keren deh kalian. Pokoknya keren. Cuk tangan, cuk. Keren banget. Nih kita gua juga di sini di satu fest kayak gini rame-rame, gak pendiri. Jadi gua ada teman dari Bali juga, dari Dirty Heroes. Mungkin kita bisa undang Mas Dika untuk kasih sedikit ucapan buat teman-teman semua yang di sini. Oke, Mas Dika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Saya bingung mau berkata ini. Sekali lagi saya terima kasih banyak sama semua komunitas yang ada di sini, kepada keluarga. Air panas, air panas. Keluarga air panas, air panas. Terima kasih buat Ren juga yang sudah menyediakan tempat yang luar biasa keren buat kita. DJ Bang Yang Bedek. Dan juga Puji Yang Sabitier, everybody. Jangan dulu, buat DJ Fania.
kalau siang bagus kali ya? Jelek, cokol. Bagus kalau malam. Ayo kita foto di api itu. Coba. Agak tahu aja. Gua mah di kosan terus. Icu, selio sih. Ini namanya api apa? Api cemburu. Ini mah api kain, Cok. Coba kain, Cok, diwarnain merah sih, bukan api. Ini biar gue tarik pusaka ya. Gus Samsudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelap, Cok. Kita harus pakai lighting. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di daerah Bandung. Okay. Di sini konon mendapatkan pusaka-pusaka seru ya. Oke. Ayo kita berburu pusaka. Mantra-mantranya dulu, Bos. Ayo. Di mana? Istighfar. Apa itu? Jago juga coba hitakan janji. Oh, pusaka ini yang sangat mengganggu masyarakat. Kenapa? Karena rokok mil udah naik. Itu nafas kehidupan, Jo. Ini bawa kemana, anjir? Oh, ada jalan. Ada, Jo. Tapi ini kalau malam bagus, sore kalau bagus malam. Hah? Tempat yang naik kuda. Mana? Trek kuda mana? Oh iya, Cok, trek kuda, Cok. Kita menjelajah malam. Kok kayak ada siang, Cok. Oh, hey, ada warung jadinya. Mana, Cok? Warung. Ada kafe lagi. Itu mah pe. Oh iya, benar. Cok, perasaanku enggak enak, Cok. Kayak ada yang shoot di belakang, Cok. Kayak ada cucu di belakang aja. Lu kan denger emang? Denger. Itu hewan bego. Mana hewan cucu aja? Gitu kan? Kayak manggil orang aja. Tau kan hewan bego ada lagi. Mana? Hewan apaan yang cucu? Hewan. Dengar gak? Oh. Apa lu bukan hewan berarti mah? Sepatu lu kan? Enggak. Sepatu gua mah bukan sepatu futsal aja. Ini namanya Raja Tong Setan. Wes. Tapi hedon, Cok, motornya. Dari review baru-baru. Ini reflektornya pecah. Ntar gua nyalain flash dulu, Cok. Oke, lanjut review. Motor Doni Salmanan, alias Doni Kerawang. Motor siapa? Doni Kerawang. Oh, Doni Kerawang. Cok, ini tangkinya kenapa, Cok? Tangkinya itu model apa? Hah? Buat hacar. Oh, buat ini. Nyimpan uang koin. Kita kemana lagi, Cok? Mana? Ayah Tepera
berbeda-beda tapi samalah seluruh-seluruh. Sekarang tapi betul kata no Ami ya. Kita ngejilat kan itu Scarlett, terima kasih. Oh, pokoknya Scarlett terbaik pokoknya. September di antara Kumbinganan Angkot Sadayana. Kurang ini dolewat mania. Udah follow belum? Mana yang udah follow gue lihat. Coba ya. Yang sebelah kiri. Tetap semua bersaudara, apapun benderanya, saling support, saling menghargai, saling merangkul. Mungkin saya minta lagu terakhir mungkin coba sekalian ini ya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman. Hati-hati di jalan. Mungkin kita bisa nyanyi lagu terakhir bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah pada bubar. Udah mau pada bubar sih. Soalnya izin acaranya cuma sampai jam segini. Ini jam berapa? Jam 2.3.18. Udah mau jam 12. Rame parah cuy tuh. Sampai bawah anjir. Tadi mah tikumnya di rest area 72 gak sebanyak ini. Cuma pada datang belakangan. Pokoknya acara malam ini pecah, ini rame. Ditunggu event-event selanjutnya. Kalau kita ikutan lagi nanti. Oke. Mari pulang, marilah pulang. Tas aing gak bisa ditutup cuk. Halo guys, kembali lagi bersama Nino Motovlog. Update. Balik guys, kita balik. Tuh motor deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita pada bubar. Sekarang waktunya kita bubar. Udah jam 12. Cuh, dingin anjir. Sarung tangan sampai basah anjir. Berembun. Helm juga berair. Jatuh. Hah? Siapa? Anak cracker. Jatuh kayaknya. Jatuh. Bannya bocor, cuk. Jadinya kita pelan-pelan, yang lain udah pada nyampe villa berarti. Enggak kuat aja udah kebelet jadi di ujung ini mah. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control it.